lukisan dan karya seni yang dipamerkan di Museum Bellas Artes Mexico City ini tidak berbeda dengan karya seni lainnya. Namun, karya seniman dunia seperti Tintoretto, Turner, Renoir, dan Vincent van Gogh ini dibuat dari serangga khas Meksiko. Dalam pameran seni bertema Mexican Red the Cochineal in Art, sejumlah lukisan menggunakan warna merah dari serangga cochineal, serangga parasit yang memakan batang pohon kaktus pir berduri. Pada masa penaklukan Meksiko, pigmen merah serangga ini menjadi material utama kedua yang diekspor ke Eropa setelah perak.